perangai nak buat jantan dengan aku. Kau nak pasal apa, ha? Kau cantik. Hello. Kalau sikit, memang cantik pun. Kau bergaduh semalam, aku yang teruk tau. Macam kau bukan maki mak ayam semalam tau. Betul-betul aku. Kenapa pula? Kau pasal tak ke? Sakit dengan aku nya, kau tunggu aku bomohkan kau nanti. Eh, hey, tolong. Hey, Ren. Apa tu maju? Maju. Sekejap, ya. Raymond, okey tak? Super. Okey, minggu depan jangan lupa datang tau. Ada ramai lagi yang mengancam. Dua, Raymond. Sangkar tu jangan lupa ditutup. Nanti dia terbang. Alah, sayang ni buat malu je. Ah, ni special untuk lu, bro. Oh, thank you. Regular. Enjoy. Baby. Hey. Oh, baby. How are you? Hello. Waalaikumsalam.
Ya, bercakap. Tak apa. Saya akan ambil dia sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Rosak ke jam tu, Scott? Tak adalah. Taklah, di gunung dikejar, Scott. Kenapa? Tak sabar nak bayar bil air ke? Eleh kau tu apa kurang, Scott? Eh, sekurang-kurangnya, wife aku datang jemput aku dah. Okey, okey. Tak tengok, apalah. Merajuk pula dia. Excuse me, sir. Our ETA, we have another 50 minutes to go, sir. Thank you, Chief. Welcome. Hey. Mm-hmm. Vale. Landing. Abah? Mira. Mira pergi dulu ya. Iya. Bawa kereta tu hati-hati sikit. Abah pun nak pergi check-up. Bawa kereta hati-hati ya. Iyalah. Abah jangan lupa malam nanti kita makan sama-sama. Ah, iyalah. Abah pergi pun tak lama. Mira pergi dulu ya, Abah. Jadi kepada anda, kita sedang sedikit mengikuti informasi untuk anda yang sudah ada yang jalan kemudian jalan ada Kuala Lumpur. Jadi pastikan ada sedikit suatu informasi di mana kesesakan lalu lintas berlaku dan terdapat satu kemalangan. Jadi kepada anda yang nak mungkin tersebut, kalau boleh anda cerita untuk lain supaya tidak anda biar anda tidak tersangkut di perjalanan. Jadi pastikan jangan di mana. Pihak kami akan menghubungi Datuk mengenai keputusan pemeriksaan itu nanti. Terima kasih, Doktor. Saya minta diri dulu. Baik, Datuk. Kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Apa kes ni? MBA, Doktor.
Doktor, there's a non-stop bleeding, Doktor. Yeah. Okay, prepare line. Okay, Doctor. Prepare the cross mat. Amran. Abah, macam mana dengan Mira, Abah? Kita tunggulah apa kata Doktor. Doktor. Itu dia. Macam mana dengan isteri saya, Doktor? Semuanya selamat, tapi dia perlu berehat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Saya pergi dulu. Encik Amran. Amran. Kami menjumpai tas tangan dan telefon bimbit dicari milik isteri tuan di tempat kejadian. Terima kasih. Dan terima kasih kerana telefon saya tadi. Sama-sama. Hai, sayang. Hai. Sayang okey? Kepala sakit ya? Tangan? Sayang rehat dulu ya? Sayang jangan risau. Lepas ni semua akan selamat. Am dah lama tak, sayang? Am kena pergi lapor diri di kem dulu. Selepas selesai semua nanti, Am datang jumpa Mira, ya? Sekejap je. Am promise. Encik Amran, yeah? Maaf mengganggu. Semalam Puan Amira kehilangan banyak darah. Jadi pihak hospital ingin meminta persetujuan Encik untuk mendemah darah bagi tujuan gantian. Macam mana, Encik? Boleh. Tak ada masalah. Bye, sayang. Zati, boleh dapatkan saya laporan Nurin Amira? Boleh, Doktor. Ini laporannya, Doktor. Terima kasih. Okey. Okey, Sifah, buka. Hamid, Rosli, masuk. Go, 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 go. Dari di sini. Boleh pergi! Blah, blah, blah! Hisap, blah! Polis! Azab, mereka barang! Dengan serang, kami polis! Depan itu ada kepung! Diri. Jangan lari. Tempat ini telah dikepung. Serah diri kau, Raymond. Jangan buat perkara bodoh. Kau tak ada tempat lagi untuk lari, Raymond. Kali ini kau tak akan terlepas. Serah diri.
Kami melaporkan Tuan. SIP Tuan. Kamera rolling. Tuan. Yeah. Boleh Tuan terangkan mengenai operasi yang telah dilakukan? Okey, baru-baru ni kami telah membuat serbuan di satu lokasi di mana kami telah berjaya menahan 4 orang suspek dan kami juga turut berjaya merampas 20 kilo dadah jenis syabu. Tuan, kami difahamkan salah seorang suspek telah terbunuh dalam operasi tersebut. Boleh Tuan beri sedikit komen? Okey, suspek yang terbunuh di tempat kejadian dikenali sebagai Raymond. Dia adalah satu seorang suspek yang amat kami kehendaki. Dia ini bukan saja terlibat sebagai penagih dan dia adalah pengedar yang terbesarlah untuk tahun ini. Dan suspek ini daripada laporan perubatan, kami dapati bahawa dia pembawa virus HIV. Okey, terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Yes, Doktor. Laporan ini untuk tindakan lanjut, Doktor. Sayang. Sayang okey ke? Hati-hati, sayang. Biar Am tolong. Ruth, bawa fan ni ke Dr. San, ya? Baik, sis. Hospital Sri Kota. Hello. How do you feel today, Puan Mira? The wound is healing. There is no bleeding. Saya rasa penat, Doktor. Itu biasalah. Cuma sekarang ni Puan Mira perlu berehat, ya? Dan saya tengok sekarang ni Puan Mira tak sabar-sabar lagi nak balik. Begitulah. Terima kasih banyak, Doktor. Cik Amran, pastikan Puan Mira mengambil ubat mengikut jadual dan elakkan dari aktiviti yang berat. Saya akan pastikan, Doktor. Sebelum balik nanti, dapatkan tarikh untuk rawatan lanjutan. Dr. Sheila akan merawat Puan Mira untuk rawatan seterusnya. Thank you, Doktor. Terima kasih. Thanks. Lepas ni aku tak mau hal-hal macam ni berlaku. Hati-hati dengan setiap langkah kau. Satu peluru untuk satu musuh hari. There's no second chance. Jangan biarkan rahsia pusat servis ini terbuka. Ari, always keep these words in your mind. Nasib kau di tangan aku. Kau ingat kau siapa? Bangsat! Nanti kau akan tahu akibatnya. Dia tak nak mengaku, bos. Lihat. Kalau dibagi kerja, buat hal kerja. Aku paling benci pengkhianat.
Marwah! Mampus! Kenalkan kau! Puas hati aku! Sayang. Oops. I'm sorry. Mira tahu Am sayang ke Mira, kan? Mira pun sayangkan Am juga. Jom, duduk. Am, Mira minta maaf. Mira banyak susahkan Am. Kalau bukan Mira yang nak susahkan Am, siapa lagi yang nak susahkan Am? Betul tak? Mari Am tengok. Sakit tak? Am bahagia. Dapat kongsi suka duka Mira. Sakit pening Mira. Mira ingat tak? Kita pernah berjanji. Yang cinta kita ni milik abadi. Terus kekal sampai bila-bila. Dan kita takkan mungkin janji. Tanah kubur jadi pemisah. Melewati kamar sepi, biarkan terus bersemi kasih yang telah terpatri. Kita pernah berjanji cinta ini milik abadi, terus kekal sejati akhirat menanti. Ku teramat menyintaimu, engkaulah segalanya, segalanya. Tak tertanggung rasa jiwa hari ujian yang melanda. Sendiri sayang, aku jauh begitu, tak akan ku memungkiri segala janji hingga akhir nanti. Pasti kita bersatu. Ya, Abah. Abah. Duduk, Amran. Macam mana keadaan Mira? Dia tidur, Abah. Baguslah. Biarlah dia berehat. Begini, Amran. Amran kena kuatkan semangat. Kerana semua ketentuan itu datang daripada Tuhan. Kita hanya berikhtiar. Tapi Tuhan yang menentukan segala-galanya.
Itulah, bah. Macam-macam dugaan yang saya kena tempuh. Baru je kahwin, dah diminta bertugas. Tapi di saat-saat saya perlukan Mira. Kenapa benda macam ni mesti jadi, Abah? Bertawakallah kepada Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tu saya faham, Abah. Tapi bersabarlah, Amran. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Setiap dugaan yang datang dari Allah itu tentu ada hikmahnya. Kita jangan mudah putus asa, Amran. Amran, setiap seseorang yang tahan diuji oleh Allah itu adalah mulia di sisi Allah. Abah bersyukur kerana Mira memiliki suami seperti Amran. Saya sayangkan dia, Abah. Mira adalah satu-satunya dalam hidup saya, Abah. Abah tahu. Amran bukan saja seorang suami yang jujur, tapi juga seorang suami yang setia pada istrinya. Am? Ya, sayang. Kalau Mira mati, macam mana? Macam mana apa pula? Masuk kubur, tanam sajalah. Orang serius yang main-main pula. Ni Mira merepek ni, pasal. Tak baik cakap macam tu. Mira cuma terfikir kemungkinannya. Tak ada kemungkinan-kemungkinannya lagi. Sekarang, semuanya dah selamat. Okey? Kenapa Am sukakan Mira? Sebab Mira lah. Yalah, sebab apa? Sebab Mira adalah Mira. Mira bukan orang lain. Mira nak jawapannya macam mana? Yalah, jawapan macam Am suka kat hidung Mira ke, gigi Mira ke, senyum Mira ke. Jawapan macam itulah. Oh, jawapan macam tu. Okey. Sekarang Am nak tanya Mira balik. Katakan Am sayangkan Mira sebab suka dekat hidung Mira. Sekali semasa malangan hari tu, hidung Mira kemek. Saja tau. Dia je nak menang. Sayang, tiada siapa melainkan Mira di hati Am. Hari ini, segalanya di sini menjadi saksi bagaimana hati ini telah tersemat dengan cintamu, sayang. Betapa agungnya cinta kita. Tak terungkap dek kata-kata. Percayalah, tak akan ada badai yang mampu menggoncang kasih kita. Biar jasad bercerai badan sekalipun, cinta ini abadi menjadi milik kita. Am benar-benar rindukan Mira. Sejak Am lafazkan kalimah cinta kita, rindu Am tak pernah luntur, Mira. Dan sesungguhnya rindu itu merantai Am, biar ke mana saja langkah hati ini pergi. Sayang, balik hospital nanti, Am kena pergi kem sekejap. Ada urusan. Mira rasa sihat sikit hari ini. Am, Mira kah ada appointment doktor? Sayang. Am, kita dah lambat tau. Okey? Jom. Sayang. Jangan lupa malam ni. Batal.
Good morning, Doctor. Good morning. How are you, Mira? You're looking so much better today. Thank you. Alhamdulillah. Harap gitulah. Yeah. Anyway, Encik Amran. Yes, Doctor. If you don't mind, can you just leave the both of us for a while? Sure. Of course, Doctor. Okay. Sila tunggu kat luar sekejap, ya? Well, Mira, is there anything personal that you want to share with me? Well, we can talk about anything at all. Okay. Look, I'm going to ask you a few questions, yeah? And it's just a normal procedure. Sarap, awak faham. Yeah? Pernah tak sebelum ni Mira menjalankan sebarang pembedahan? Tak pernah, Doktor. Mungkin pernah melakukan seks dengan, iyalah, selain daripada suami Mira. Tak pernah, Doktor. Kenapa Doktor tanya saya semua soalan ni? Macam ni, Mira. Menurut laporan yang saya terima, selepas melakukan proses rawatan awak, ya, awak kehilangan banyak darah. Dan selain daripada itu, awak mengalami kesan-kesan sampingan di mana luka-luka awak lambat pulih kalau berbanding dengan kebiasaannya. Jadi, Mira, ini sangat berbahaya. Dan saya percaya ada sesuatu yang mengganggu sistem antibodi awak. Mira, antibodi awak sangat lemah. Jadi, kami melakukan ujian darah, ya? Dan Mira, saya harap apa yang akan saya katakan pada awak nanti, awak dapat terima dengan tenang, ya, Mira. Mengikut laporan yang saya terima, awak mengidap HIV. Tapi, Doktor, saya... Tidak. Encik Amran ada membuat gantian darah tempoh hari. Dan ujian tapisan yang dilakukan ke atas darah Encik Amran negatif. Listen here. Perkara ini berlaku tidak bererti kehidupan awak berakhir di sini sahaja, Mira. Perjalanan hidup awak masih jauh. Satu benda yang awak kena tahu, HIV positif tidak bermakna awak mengidap AIDS. Jangan keliru. Apa saja penjelasan, Doktor. Semuanya tak bererti lagi, Doktor. Kejadian tu benar-benar merakut hidup saya. Saya tak tahu macam mana saya nak jelaskan pada keluarga saya, pada suami saya. Mira, kalau awak benar-benar sayangkan suami awak, awak dengar kata-kata saya. Kami akan cuba sedaya upaya kami supaya awak tidak akan dapat AIDS. I personally will take care of you, Mira. Trust me. But you have to listen to my advice. When you are with your husband, please wear protection. All the time. Very important. Saya harap awak faham maksud saya, ya? Doktor, tolonglah rahsiakan perkara ini. Saya tak nak siapa-siapa pun tahu. Terutama suami saya. Mira, apa kata doktor tadi? Mira, sayang. Ya, Am. Am tanya. Doktor kata apa tadi?
Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa? Takkan tak ada apa-apa kot. Doktor cakap badan Mira masih lemah. Mira kena banyak berehat. Sayang, hmm? Ambil payung dulu. Tak payahlah. Ambil balik cepat ya. Tidur dulu ya. Sayang. Kenapa ni? Tadi pun Mira makan sikit je. Ada masalah ke? Sayang. Mira penatlah, Am. Mira minta maaf. Mira tak sengaja. Ya, terima kasih. Hello. Hello, doktor. Saya Amran, suami Nurin Amira. Oh, Encik Amran. Apa khabar? Mira sihat? Saya nak tanya berkenaan dengan isteri saya. Mira sekarang masih dalam keadaan trauma. Yalah, sementara waktu ni fikirannya agak terganggu sikit. Tapi, doktor, kebelakangan ni dia asyik penat. Tak lalu makan. Itu Encik Amran tak perlu risau. Itu perkara biasa je, Encik Amran. Tapi yang penting, kalau boleh, pastikan dia banyak berehat. Jangan buat kerja-kerja berat. But if let's say her condition gets worse, please call me as soon as possible. Ya? Yeah? Terima kasih, doktor. Sama-sama. Anytime. Begini, Rama. Setahu saya, positif HIV belum tentu berpenyakit AIDS. Apa kata doktor tentang Kumar? Buat masa ini, Kumar disahkan
HIV positif. Kebetulan adik dia ialah jururawat. Dia yang sedar perkara ini. Kami tak tahu apa-apa pun. Beginilah, Rama. Berapa kos perubatan koma itu? Saya akan usirkan. Betul ke, Datuk? Betul, Rama. Kita ni dah berkawan lama, bukan baru kenal. Hari ini mungkin hari koma. Esok lusa entah hari saya pula. Anggaplah, apa yang menimpa ke atas Rama ini adalah takdir dari Tuhan. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Sama-sama. So how's your flight, baby? Okay. So, what's up? I hantar you balik rumah. Love? Kan I dah cakap dengan you, I dah beritahu my dad yang I tak balik hari ini kan? You lupa ke? Apa khabar, Senorita? Tempat cantik sekarang. Okey, baik je. Awak macam mana? Saya macam biasa. Pertama kaca, lagi bergaya. Bos tu biasalah, sentiasa sibuk. Ramai yang jahit dia kat sini. Apa kuatnya saya? Saya pun sibuk dengan pembikinan filem antarabangsa sekarang. So. Oh ya? Okey. Bila saya... Ki, Junari. Bila saya terpandang muka Miss No... Go! Apabila saya pandang rupa paras Miss No ni, saya dapat rasakan yang saya bersama dengan seorang bintang filem antarabangsa. Terus terang saya katakan Miss Noni ini memang sesuai untuk satu watak yang akan diterbitkan di Jepun. Kenapa? Miss Noni tak percaya? Saya akan telefon kawan saya di Jepun. Yalah, mana tahu. Saya boleh hantar profil Miss Noni pada dia. Kawashita, Ricky. Sugu dosa site hori ni hokoku site kure. Kodomo tukusa wa dokore ka kusteru daro. Para barane ugoke. Kogegi seyu itikeru mono wa sakusete kure. Saki no kaji wa do nani o mette suru no yo. Hai. Domo, domo arigato gozaimasu. Sayonara. Bas. Bas. Matoma. Matoma. Itu dialog film. Halo. Kali kalau aku tengah cakap, tolong jangan cakap. Miss me? Bos, lupa ke hati. Bos jangan bisa. I love you, senorita, I love you. I love you.
you, senorita. I love you, senorita. I love you, senorita. I love you. Aku menjadi satu pemandu kasih kita di puncak rindu. Tiada halangan atau rintangan bisa menghalang cinta kita. Kita berdua pembagiannya, indah cinta kita selamanya. Janganlah sedih macam ni. Am dah tahu dah. Tadi doktor beritahu Am. Apa yang doktor bagi tahu pada Am? Doktor bagi tahu, sayang jangan susah hati. Jangan fikirkan sangat pasal kemalangan tu. Dan satu lagi doktor bagi tahu, sayang kena cepat sihat. Kalau sayang tak sihat nanti, boleh sayang juga Am pula. Kesian Am kan? Mira nak pergi mana? Mira nak ke butik. Lama tak pergi. Am temankan, ya? Tak apalah. Am pun dah nak mula kerja. Am boleh sambung cuti 2-3 hari lagi ke? Tak apalah, Am. Mira boleh pergi sendiri. Mira! Mira lupa ke? Am ni suami Mira. Mira tak pernah lupa, Am. Mira minta ampun. Balik nak. Abah. Noni. I miss you, Abah. Noni. Rindu. Abah pun rindu dengan Noni. Bertambah cantik anak Abah sekarang ni. Kenapa tak telefon? Boleh Abah ambil kat airport? Saja nak bagi Abah surprise. Hello. Hi, Brad. Ricky here. Kenapa ngalah ini pula? Hello, bro. Ni Brad Pitt kan? Sorry, bro. I can't hear you. Okay, never mind. I got something to do now. I got to go. By the way, I call you back. I janji. Bos. Bos, mari. Betul ke kau cakap dengan Brad Pitt? Betul, bos. Kau lama. Yalah tu.
So, how is the business? Okay. Sampai bila saya harus begini, doktor? Sampai saya mati ke? Tidak, Mira. Sampai awak benar-benar yakin yang AIDS tidak akan menyerang awak. Tapi saya memang pesakit AIDS. Mira, selagi awak tidak mengalami simptom-simptom penyakit AIDS, awak tidak dilabelkan sebagai pesakit AIDS. Itu awak kena faham. Doktor bercakap macam doktor Tuhan. Saya bukan Tuhan. Tapi saya di sini untuk membantu awak, Mira. Yang selebihnya terpulang pada awak. Awak kena kuatkan semangat. Dan yang paling penting sekali, awak kena kawal perasaan awak tu. Dalam keadaan macam ni, Mira, awak perlukan sokongan daripada keluarga awak. Terutama sekali, Amran. Saya belum bersedia, Doktor. Macam ni, Mira. Saya cadangkan awak jumpa kenalan saya di Malaysia AIDS Council. Mungkin di sana awak akan menghadapi suasana yang berbeza. Satu pandangan baru, satu kehidupan baru. Ya? Scott, ada masalah ke? Terlalu pribadi, Scott. Sebagai kawan, tak salah kalau kita berkongsi, kan? Wife aku tu, dia dah banyak berubah, kau tahu. Sampai hari ni aku belum... Kau pun tahu, kan? Dia selalu bagi aku alasan. Dia kan sakit lagi. Bagilah dia masa sikit. Aku dah mula syak yang... dia dah ada orang lain. Kemungkinan tu ada, kan? Tu yang merusingkan aku sekarang, Scott. Sebagai kawan, aku cadangkan kau cuba bawa lebih bercuti. Well, bertukar angin. Noni, kenapa tak makan? Tak usik pun lauk tu. Adik tak lapar. Alah, Abah. Adik kan dah cakap dengan Abah. Adik dah janji dengan kawan adik malam ni. Nak makan dekat luar lah tu. Kalau ya pun, jamahlah dulu sikit. Adik, Abah nak pesan ke adik. Berkawan tu hati-hati sikit. Sekarang ni macam-macam boleh berlaku. Apa Abah cakap ni? Semalam, Abah jumpa kawan lama Abah, Rama. Anak dia sakit. Siapa? Kuma? Ya. Dia sakit apa, Abah? Kena AIDS. AIDS? Itulah. Dahlah sakit. Kos rawatannya pula bukannya murah. Jadi, Abah berjanji nak bantu dia. Yelah, Abah. Nak buat macam mana? Dah kena AIDS, kan? Abah? Ya. Adik tahu Abah memang baik. Sebab tu adik sayang sangat kat Abah. Abah janganlah risau. Adik tahulah jaga diri. Iyalah. Abah percaya dekat adik. Tapi ingat, kalau keluar tu, jangan balik lewat sangat. Okey. Adik pergi dulu, Abah. Jaga diri baik-baik, ya? Ya, Abah. Bye, Abah. Muah. Muah. Kak, adik pergi dulu. Yalah, jaga diri. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengoklah adik kau tu. Eh, mana Amran? Tak balik lagi? Lewat balik malam ni? Lagi setengah jam, Am sampai, ya? Kita keluar makan? Tapi, Am... Bye.
So, you like it? I nampak cantik, kan? You look so gorgeous. Aku minta maaf pasal pagi tadi. Mira yang patut minta maaf. Mira tentu ingat tempat ini, kan? Di sinilah Am lama Mira. Kenapa Am bawa Mira ke sini? Kalaulah Am boleh hentikan waktu, Am takkan biarkan waktu itu berlalu. Itulah hari yang cukup indah bagi Am. Terlalu istimewa. Hari itu, di tempat ini. Hari ini, di tempat ini, Am nak kembalikan saat-saat indah ini. Mira, terimalah sesuatu yang tak seberapa ini. Tapi cukup istimewa. Biarkan terus bersemi kasih tulus suci. Kita pernah berjanji cinta ini milik abadi. Terus kekal sejati akhirat menanti. Ku teramat menyintaimu. Segalanya tak tertanggung rasa jiwa haru ujian yang melanda. Sayang, dengarkan rintihan ini, tak mungkin ku telusuri hidup ini bersendiri. Awak mengidap HIV. Jangan! Mira, kenapa ni? Mira penat, Am. Habis tu bila? Bila Mira sihat. Am tidur, sayang. Mari tidur, sayang. Am tak faham dengan apa yang Mira cakapkan ni. Tolong jangan buat Am macam ni, Mira. Kita dah lama tak bersama. Kalau Am sayangkan Mira, tolong Am. Tolong jangan paksa Mira. Paksa? Mira cakap Am paksa. Sekarang ni Mira bagi tahu. Mira anggap Am ni apa? Tolong jangan bunyikan suara. Nanti Abah dengar. Perasaan Abah Mira jaga. Perasaan Am macam mana? Cakap je Mira dari orang lain. Am, Am tolong jangan cakap macam tu, Am. Jangan cakap macam tu, Am. Jangan cakap macam tu.
sayangkan Amal lebih dari segala-galanya. Cuma untuk kali ini saja. Mira harap Am faham keadaan Mira. Abah? Kenapa ni nampak rusing je? Abah susah hatilah, dek. Pasal kakak dan abang kau tu. Kenapa dengan orang? Adik tahu sendiri, kan? Sebenarnya adik pun perasan juga, abah. Tapi adik malas sama campur. Tak apa. Nanti adik cakap dengan kakak. Lagipun kan, adik tengok kakak dah tak macam dulu, kan? Tak gembira, gelak-gelak. Tak ada dah, kan? Itulah. Macam-macam. Itu cerita kakak. Cerita adik pula macam mana? Adik keluar malam, balik pagi. Mana adik pergi? Kan adik telefon bagi tahu abah. Adik tidur rumah kau adik. Alisa. Dia orang tua dia tak dekat rumah. Kesian dia abah. Tu yang adik temankan dia tu. Arisa. Arisa yang mana satu ni? Arisa. Arisa yang belajar dengan adik. Abah tak kenal. Kalau Arisa tu tak apalah. Tapi abah takut kalau namanya Ari. Abah ni ada-ada je. Adik, bergurau-bergurau juga. Tapi abah memang tak suka adik berkawan dengan Ari tu. Abah. Tak ada apa-apalah, abah. Kawan-kawan biasa je. Hati-hati, dek. Dengan siapa kita berkawan. Sekarang ni macam-macam boleh berlaku. Ya tak? Nantulah, abah. Itulah. Malam-malam merayap. Siang-siang dah mengantuk. Ada-ada aja anak abang. Dahlah, pergi tidur, nak. Sayang, abah. Ya. Noni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurin Amira, apa khabar? Baik. Apa tak dengar? Baik. Better? Apa yang saya boleh bantu? Amira tak nak cakap? Saya ada masa untuk menunggu. Amira ada masa? Saya baru batalkan satu temu janji sebab saya difahamkan awak memerlukan bantuan saya. Kita batalkan temu janji hari ini. Fine! Tolong jangan buang masa awak dan jangan buang masa saya. Bukan awak yang sakit.
Akak? Ya? Akak okey ke? Okey. Are you sure? Ya. Tak ada apa-apa. Adik, adik ingat tak? Masa kita kecil-kecil dulu, adik selalu berebut nak pakai baju sama macam akak pakai. Alah, cakap orang pula. Akak tu tak habis-habis nak pakai baju ibu. Dia je nak menang. Lah, janganlah merajuk. Lepas ni adik akan menang. Apa dia, Kak? Tak ada apa-apa. Seronok kan? Kalau ibu ada, akak rindukan ibu. Akak, yang dah pergi itu tetap pergi, akak. Yang akak nak sedih-sedih ni kenapa? Adik kan temankan akak sebab nak gembirakan akak. Akak teringatkan arwah ibu. Ibu pun tak suka kalau akak sedih-sedih macam ni tau. Yelah, yelah, akak tak sedih dah. Masalahnya, adik tak tahu lagi kenapa sikap akak berubah. Akak tak cerita kat adik lagi. Oh, jadi temankan akak sebab nak korek rahsia lah, ya? Taklah, bukan macam tu. Adik cuma nak kakak adik yang dulu, bukan sekarang yang asyik nak sedih je. Kak, kita ni kan keluarga. Cepatlah bagi tahu, please. Dengan syarat. Syarat? Okey. Okey. Jom. Pergi beli akak. Akak ada banyak baju nak bagi adik. Nak bagi adik pakai. Baju? Habis tu siapa nak kemaskan? Nanti akak kemaskan. Jom. Kebenaran tu balik dulu, Tuan. Okey. Adik akak. Kak pakai baju ni masa baru-baru kahwin kan? Masa malam pertama. Mesti abang am tergoda kan? Okey, dah. Adik dah sempurnakan cara akak. Mana janji akak? Kejaplah. Tengok album lama nak? Tengok album lama. Okey. Hmm.
Adik ingat tak masa ni? Adik takut sangat nak naik basikal. Tapi bila dah dapat, macam budak tak pernah dapat basikal. Ha, adik. Hmm. Ini masa adik baru nak masuk sekolah kan? Lah. Lah. Kenapa Kak tutup? Tadi kata nak kembalikan nostalgia. Gambar tu tak penting. Alah. Tu gambar arwah ayah dengan mak adik kan? Maaf, Dik. Tak ada apalah, Kak. Adik dah biasa dah. Dahlah. Tak payah tengok album. Sekarang akak beritahu adik apa masalah, Kak. Jangan nak tukar topik pula. Bukan tukar topik. Tak ada apa yang istimewa kalau nak diceritakan pun. Ini bukan masalah istimewa ke tak istimewa. Ini masalah, Kak. Akak dah tak macam dulu lagi. Sejak kemalangan tu, ada sesuatu yang berlaku pada akak, Dik. Perasaan yang tak dapat akak gambarkan. Maknanya, akak bermain dengan perasaan. Tapi perasaan tu tak menipu akak. Ia kenyataan. Abang Am tahu? Dia tak perlu pun tahu. Dia tak perlu tahu pun. Tak siapa pun perlu tahu. Kenapa pula? Adik rasa sekurang-kurangnya Abang Am perlu tahu. Sebab dia tak tahulah perangai dia macam tu. Berjangkit. Ish, mengarutlah. Akak jangan nak sembunyilah. Hubungan akak dengan Abang Am makin jauh dah. Dah tak mesra. Abang Am pun nampak tertekan. Perasaan akak tu tak payahlah nak layan sangat. Hal suami isteri ni adik tak nak masuk campur. Lagipun akak lebih pengalaman dari adik. Bila tiba masanya nanti, Abang Am akan tahu juga. Adik ingat tak masa dulu? Ibu suka tidurkan kita macam ni kan?
Amira! Apa semua ni? Shh. Jangan bising, nanti Abah dengar. Dia bawa apa ke sini? Tak ada apa-apa. Adik cuma temankan Mira tadi. Kenapa dia pakai baju Mira? Kenapa? Am suka tengok adik pakai baju tu. Amira! Am tak perlu tinggikan suara. Mira tak kisah, Am. Am tak faham dengan apa yang Mira cakapkan. Apa sebut ni, Mira? Mira tak nak cakap apa-apa sekarang. Kita bincang kemudian. Mira! Mira memang suka cari jalan mudah. Sejak Am balik, belum sekali pun kita bersama, Mira. Apa yang Mira takutkan? Am bersih, Mira. Am bersih! Am tak buat apa-apa pun masa ke sana. Please, Mira. I want to make love to you. Am, tolong. Am, jangan paksa Mira. Am, tolong. Am, tolong. Kenapa dengan Abah Am? Takkan akak tak nampak apa dia buat ke adik semalam? Apa yang dia buat? Kak, dia cuba goda adik. Takkan akak nak biarkan? Kalau adik sayangkan kakak, adik terima je Abah Am tu. Apa Abah Am nak buat dengan akak? Adik dah agak dah. Ni semua sebab Abah Am, kan? Dia punca akak jadi macam ni. Dia tu macam tak guna, kan? Ha, tak kena bersyukur. Tapi kenapa akak jadi lemah macam ni? Akak bukan macam ni. Kenapa sebab perangai buruk dia, akak jadi mangsa, adik pun jadi mangsa? Kakak ada adik. No! No! Kak. No, not you. Orang yang kena AIDS tu pembalasan bagi orang-orang yang buat kerja tak senonoh. Adik kenal ramai orang macam tu. Dan adik tak heran kalau orang-orang tu mengaku yang diorang tu ada AIDS, but not you, akak. Not you. Adik mengaku yang akak bukan macam adik. Memang betul. Engkau memang bukan macam kakak engkau. Kau balik buat najis dalam rumah ni. Bila dia jadi bangkai yang macam ni pun, kau masih nak berselindung lagi. Kau buat hal, lepas tu kau nak huru-harakan hidup aku. Puas hati kau sekarang? Patutlah Abah sanggup korbankan duit simpanan. Ha? Nak tolong anak kawan kau dah? Rupa-rupanya menanggung bangkai bernyawa dalam rumah. Amran! Kenapa ni, ha? Abah, saya memang hormat Abah. Tapi saya tak boleh terima keadaan macam ni, Abah. Amran, apa yang kau cakap ni? Abah, tolong jangan buat-buat tak faham, Abah. Abah jangan nak berselindung yang Abah simpan pesakit AIDS dalam rumah kita. Noni? Abah bukan adik, Abah. Apa ni, Amran? Am, kalau Am nak tahu siapa orangnya, Mira. Mira. Ha? Astagfirullahalazim. Mira. Mira. Jangan bergurau dengan Abah, Mira. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku pasrah dengan dugaan yang Kau berikan padaku. Aku pasti setiap ujian yang Kau berikan
ada hikmahnya. Biar setitik sirah sekalipun kurniaanmu, aku reda, ya Tuhanku. Walau apapun ketetapanmu, ya Allah, kau tabahkanlah hati hambamu ini untuk menghadapinya. Ya Allah, panjangkanlah usia anakku. Raja, kita cari kereta itu. Lama yang boleh. Yang pasti kereta itu bantu kita untuk berjaga hari, Tuan. Ada AIDS. Noni, cuba tengok buku ni. Cara-cara. Taklah. Bos tunggu. Hari mamu, sundra iho. Acha acha. Ah, Sharu. Kese ho? Acha mini sab gadio ka balu bas ka dia he. Don't try me aku galio kidikit nai aji. Hari mamu nahi nahi. Gitu sorum se han logo ne urai he. Bolo kaha iski shipment kalni he. Aha. Aha. Lagi rahu mamu. Yes, Turki. Yvonne, kita ada cerita sensasi. Pasti akan meletupkan suasana. Terima kasih kerana sudi tolong abang. Dan minta maaf atas kata-kata abang hari itu. Tak apa. Adik faham. Adik simpati dengan abang. Terutama kakak. Dialah segala-galanya. Adik sanggup buat apa saja yang kakak nak. Abang dah lewat dah ni. Jom kita pergi. Okey. Jom. Hei, Uncle nak jumpa kau sekarang. Jangan kau terbangkan dalam jiran buatan kau sendiri. Aku sebenarnya tak nak tahu. Dan tak nak ambil tahu pun hal-hal pribadi kau itu. Itu hak kau. Tapi kalau aku nampak hal-hal ini mengganggu kukan bisnis aku, aku takkan berdiam diri.
Kenapa ni, Cik? Ha! Cik! Oh! Ha! Sekejap lagi sampailah tu Abang Am. Sepatutnya dia dah balik. Akak telefon dia tak dapat. Telefon pejabat dah keluar. Dia dah pesan apa-apa ke adik tak? Kata lambat balik ke apa ke? Tak ada pun. Akak jangan risau. Kejap lagi Abang Am balik. Akak sayang Abang Am kan? Dia terlalu istimewa buat akak, dik. Sebagai seorang meja, dia tegas orangnya. Tapi sebagai seorang suami, dialah impian setiap wanita. Akak bertuah memilikinya. Dialah satu-satunya insan yang berjaya memiliki hati akak, dek. Dalam keadaan runcing begini pun, dia tetap sayangkan akak. Dia seorang suami yang sanggup buat apa saja demi kebahagiaan seorang isteri, walaupun jiwanya menderita. Boleh kami tahu siapa tuan punya kenderaan nombor pendaftaran WMR29 yang ada dalam rumah ni? Tu kereta teman lelaki saya. Kenapa, cik? Kereta ni telah dikenal pasti sebagai kereta curi. Dan teman lelaki cik juga telah diberkas kerana terlibat dalam sedikit penyeludupan.
Johnny. Abah. Ya. Maafkan adik Abah. Sudah lama Abah maafkan anak Abah ni. Ya. Adik menyesal, Abah. Ya. Kerana pentingkan kawan-kawan. Ya. Adik jadi macam ni. Ya. Kalau adik dengar nasib Abah dari dulu, mesti adik tak jadi macam ni. Ya. Adik hilang dalam terang. Adik menyesal sangat, Abah. Syukurlah. Tak ada apa-apa yang berlaku pada adik. Cuma malangnya kakak kau, Mira. Tuhan telah takdirkan dia jadi begitu. Sudahlah, Tuh. Kak, minum susu? Kak, muka kak nampak pucat. Ke hospital nak? Kesian adik. Kena jaga kakak. Kakak, jangan cakap macam tu boleh tak? Demam kak tak kebal lagi ni. Kita pergi hospital, jom. Tak payah. Betul? Kakak tengok sekarang ni. Kalau adik tak ke butik, kat rumah aje. Kenapa tak keluar dengan kawan-kawan? Adik tenang macam ni, Kak. Adik kawan pun semuanya tak senonoh. Itu dulu. Carilah kawan yang boleh dibuat kawan. Boyfriend ke? Adik? Kakak salah cakap ya? Tak. Tak ada apa. Adik cuma sedih dengan diri adik, Kak. Adik menyesal dengan perbuatan adik lepas-lepas. Adik jahat. Lupa diri. Kawan pun, tapi semuanya tak boleh pakai. Siapalah anak adik ni? Yang penting adik dah berubah. Adik masih ada kakak. Ada abah. Hello. Assalamualaikum, Pak Long. Waalaikumsalam. Ah, Hisham. Hisham? Iya. Abah Hisham mana mak ngah? Ah, ingat pun. Abah. Ha? Mira, Abah. Kenapa, Mira? Demam cirit berit dari tadi lagi, Abah. Iya. Kak Mira. Mari kita hantar dia ke hospital. Lekas. Jom. Sabar, sayang. Sabar. Sabar, Kak. Kejap lagi kita sampai, okey? Cepat-cepat, Abah. Iyalah, bawa tenang. Tenang. Encik Imran, sebenarnya Mira menghidapi pneumonia. Ini yang menyebabkan sistem antibodinya menjadi semakin lemah. Maksud doktor? Virus AIDS telah merebak dalam tubuh badan Mira. Selamat
Ya, sayang. Mira minta maaf. Mira gagal sebagai istri. Am janji ya. Bila Mira tak ada nanti, Am cari pengganti ya. Jangan cakap begitu, sayang. Mira akan sembuh. Mira akan sihat, sayang. Maafkan Mira, Pak. Iya, sayang. Iya, sayang. Adik mana? Adik di luar tu. Nanti, mari masuk. Masuk, Nani. Kakak nak jumpa. Mira, bawa bertenang, sayang. Kak. Nani, kakak panggil, sayang. Kak. Siapa saya? Panggilkan dokter lekas. Kak Mira. Mira. Kak Mira, Pak. Minta maaf, Encik. Itu pun dokter dah sampai. Ada yang di luar. Iya, benar. Sabar. Mira. Sayang. 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 Mira. Mira. Sayang. Mira. 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 Mira, sayang. 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 Mira. Mira. Sayang. Sayang. Mira.
rasa tenang hari ini. Ira tak rasa sakit dah. Siapa cermin? Tinggal aku.